Masih adakah wakil rakyat di negara kita ini? Jika ada, siapakah mereka yang benar-benar menjadi wakil kepada rakyat? Layakkah wakil rakyat yang ada dalam negara kita ini digelarnya amat berhormat dan yang berhormat? Benarkah mereka menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dan layak menerima gelaran seumpama itu? Adakah mereka benar-benar yang berhormat dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai wakil rakyat kepada rakyat? Jom kita lihat dan nilai wakil rakyat yang ada secara umum peranan dan tanggungjawab mereka. Adakah mereka melaksanakannya dengan baik dan layak kita panggil mereka wakil rakyat dan yang berhormat? Sebelum kita selongkarnya dan tengok, apa kata kita ikuti dulu intro channel dan opening video. Terlebih dahulu, jom kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah Azza wa Jalla keizinan untuk terus bersama-sama di sini. Syukur Alhamdulillah. Jutaan terima kasih saya ucapkan kerana kawan-kawan sudah singgah di sini untuk bersama-sama saya. Channel saya ini membawa kelainan dari sudut pandang dan pasti akan memberikan pemikiran baru kepada kawan-kawan. Terlanjur. Kawan-kawan telah ke sini. Saya mohon agar kawan-kawan akan terus bersama-sama saya di sini sehingga akhir video ini dan mensubscribe channel ini sebagai sokongan. Subscribe tidak dikenakan sebarang bayaran. Apa yang perlu kawan-kawan buat hanya klik tombol merah yang bertulis subscribe di bawah video atau watermark di atas video. Bagi saya, kehadiran kawan-kawan di sini, apalagi dengan mensubscribe channel ini, merupakan satu penghormatan yang cukup besar buat saya. Dalam ribuan, malah jutaan video yang diterbitkan oleh YouTube setiap hari, kawan-kawan sudah singgah di sini. Sekali lagi, jutaan terima kasih. Bagi kawan-kawan yang sudah singgah di sini dan mensubscribe channel ini, saya berdoa agar kawan-kawan sentiasa berada dalam rahmat dan pemeliharaan Allah Azza wa Jalla, agar kita dapat terus bersama-sama di sini. Sekiranya kawan-kawan ingin mengikuti video lain dari channel saya ini, kawan-kawan boleh ke YouTube dan type nama saya, Azaman Sulaiman. InsyaAllah akan muncul video-video dari channel saya di beranda YouTube. Kawan-kawan juga boleh tunggu di bahagian akhir video ini, di mana pihak YouTube akan mencadangkan kepada kawan-kawan video dari channel saya yang boleh diikuti. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita ikutinya. Jutaan terima kasih saya ucapkan kepada kawan-kawan kerana masih setia bersama-sama saya di sini. Jom kita kupas dan tengok kemudian nilai, adakah wakil rakyat kita hari ini benar-benar boleh dipanggil wakil rakyat
dan yang berhormat. Wakil rakyat adalah ahli Dewan Undangan Negeri atau ahli parlimen di sesuatu kawasan pilihan raya. Mereka dipilih dalam pilihan raya untuk menjadi wakil kepada penduduk di kawasan tersebut. Bagi menilainya, kita akan lihat satu persatu tiga fungsi utama wakil rakyat. Pertama, wakil rakyat adalah mekanisme penyampai pendapat dan kehendak rakyat kepada pihak berkuasa. Kedua, wakil rakyat sebagai pembuat dan pengubah undang-undang legislatif. Dan ketiga, sebagai mekanisme semak dan imbang ke atas kuasa-kuasa eksekutif. Kita akan menyelusuri satu persatu tiga fungsi utama tersebut. Adakah wakil rakyat melaksanakan tugas dan tanggungjawab itu dengan baik? Jom kita semak. Fungsi utama wakil rakyat adalah menjadi mekanisme penyampai pendapat dan kehendak rakyat kepada pihak berkuasa. Bagaimanakah wakil rakyat akan mendapat tahu pendapat dan kehendak rakyat di kawasan mereka? Perkara ini tidak sulit. Lebih-lebih lagi sekiranya wakil rakyat itu mewakili parti yang menjadi kerajaan. Ini kerana di setiap kampung dan taman-taman perumahan, pihak kerajaan akan wujudkan jawatan kuasa dan wakil rakyat akan mendapat input daripada mereka. Jawatan kuasa ini juga secara tidak langsung menjadi mata dan telinga wakil rakyat. Persoalannya, adakah wakil rakyat yang mendapat input tadi berusaha bersungguh-sungguh memenuhi pendapat dan kehendak rakyat? Ini satu persoalan lain yang perlu kita nilai. Di sini, kewibawaan wakil rakyat teruji. Bagaimana seorang wakil rakyat, khususnya wakil rakyat pihak kerajaan, berusaha berunding dan mendesak pihak berkuasa memenuhi kehendak rakyat di kawasannya. Manakala bagi wakil rakyat pembangkang yang lazimnya tidak punya sebarang peruntukan dan kuasa, boleh menjadi pendesak. Jadi kita boleh nilai tugas dan tanggungjawab wakil rakyat. Adakah mereka melaksanakannya dengan baik? Pihak wakil rakyat tidak boleh bergantung sepenuhnya kepada jawatan kuasanya dibentuk, kerana kadang-kadang terdapat pilih kasih dalam menyuarakan kehendak rakyat. Justru itu, wakil rakyat perlu menyantuni setiap orang yang berkunjung di pusat khidmat mereka. Lazimnya, pihak wakil rakyat akan menetapkan waktu mereka berada di pusat khidmat tersebut. Dalam soal ini, wakil rakyat tidak boleh sama sekali meninggalkan pusat khidmat kepada pembantunya untuk menyantuni rakyat di kawasan itu. Di sini juga kita dapat menilai adakah wakil rakyat kita melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan baik atau sebaliknya. Di samping itu, kita juga boleh melihat adakah wakil rakyat kita menjalankan program wakabat menemui rakyat di kawasan pilihan raya. Saya yakin rata-rata wakil rakyat tidak melaksanakan program ini. Mengapa? Kenapa semasa musim pilihan raya dalam usaha meraih undi, mereka melakukannya? Kenapa setelah menang dan mendapat kuasa, mereka tidak boleh melakukannya? Wakil rakyat
perlu melakukan usaha ini 4 atau 6 bulan sekali. Hanya 2-3 hari di tempat-tempat yang menjadi tumpuan. Di samping dapat bertemu dengan lebih ramai rakyat, wakil rakyat juga dapat meninjau dan melihat sendiri permasalahan setempat. Harus diingat, jika semua orang akan pergi ke pusat khidmat wakil rakyat. Jadi kesempatan ini boleh memberikan peluang kepada mereka berjumpa dan bersalaman dengan wakil rakyat mereka. Tugas utama ketua wakil rakyat sebagai pembuat atau pengubah undang-undang legislatif lazimnya wakil rakyat yang menjadi Perdana Menteri, Menteri Besar, Ketua Menteri atau Esko Kerajaan Negeri akan diamanahkan membuat dan mengubah sesuatu dasar. Di sini kita akan dapat lihat adakah wakil rakyat itu membuat dan mengubah undang-undang dengan menekan atau menzalimi rakyat. Sekiranya wakil rakyat itu membuat, mengubah dan membentang undang-undang dengan menekan dan menzalimi rakyat, maka menjadi tugas dan tanggungjawab rakyat di kawasan pilihan rayanya untuk tidak lagi mengundi wakil rakyat seumpama ini. Bukan wakil rakyat yang membuat, mengubah dan membentangnya, malah wakil rakyat yang menyokong undang-undang yang menekan dan menzalimi rakyat juga harus kita buang mereka daripada menjadi wakil rakyat bila tiba masanya. Itu juga wakil rakyat pembangkang. Adakah mereka menyuarakan bantahan dan penentangan terhadap undang-undang yang menekan dan menzalimi rakyat? Mereka perlu menyuarakannya walaupun mereka tahu dan sedar jika dijalankan pengundian mereka akan kalah. Di perasa ini, kita dapat menilai wakil rakyat kawasan kita. Adakah mereka menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan baik atau sekadar menjadi yes man di Dewan Dewan Undangan Negeri atau Dewan Rakyat. Tugas utama ketiga wakil rakyat adalah sebagai mekanisme semak dan imbang ke atas kuasa-kuasa eksekutif. Wakil rakyat perlu memberikan perhatian mengenai perkara ini agar pihak eksekutif yang mentadbir negeri atau negara tidak menyeleweng dalam menjalankan tugas. Namun, bagi wakil rakyat yang menjadi penyokong kerajaan, tidak boleh diharap untuk menjadi mekanisme semak dan imbang ke atas kuasa-kuasa eksekutif. Mana mungkin mereka berani menegur pemimpin utama kerajaan dalam usaha menyemak dan mengimbang kuasa-kuasa eksekutif. Lazimnya peranan besar dalam tugas utama wakil rakyat ini dimainkan oleh pihak pembangkang. Justru itu, baik di Dewan Undangan Negeri maupun Dewan Rakyat, pembangkang perlu kuat. Apabila pembangkang kuat, pihak eksekutif tidak akan berani melakukan penyelewengan. Kita rakyat boleh membuat penilaian terhadap wakil rakyat kita dalam soal ini. Sekiranya mereka adalah penyokong kerajaan dan mereka tidak berani menegur pihak eksekutif yang terang-terang menyeleweng mengenai dasar, sesuatu dasar, maka wakil rakyat ini tidak layak duduk di situ kerana gagal melaksanakan tugas utama ketiga sebagai wakil rakyat, iaitu sebagai mekanisme semak dan imbang ke atas kuasa-kuasa eksekutif. Jika ini yang berlaku, kita buatlah keputusan apabila tiba waktunya. Kita jangan beri muka kepada wakil rakyat jenis ini kerana ia akan memberikan implikasi yang besar di belakang hari kepada kita.
hari ini kalau kita menyelusuri media sosial, rata-rata rakyat marhin tidak begitu senang dengan wakil rakyat. Apa tidaknya yang terlibat dalam penggubalan sesuatu perundangan tanpa segan dan malu-malu melanggar undang-undang yang mereka turut sama menggubalnya. Manakala pihak yang menguatkuasakan undang-undang pula tidak mengambil sebarang tindakan, dan apabila riuh di media sosial baru tindakan diambil. Namun tindakan yang diambil bagaikan melepas batuk di tangga. Harus diingat, wakil rakyat bukan semata-mata berperanan menggubal undang-undang, tapi memantau pelaksanaan undang-undang dan kesan undang-undang yang telah digubal. Jadi apabila mereka sendiri yang melanggar undang-undang yang digubal, maka mereka ini tidak layak menjadi wakil rakyat dan bergelar yang berhormat. Dalam pilihan raya yang akan datang, rakyat perlu menolak golongan ini terus dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan mereka. Rakyat juga tidak senang hati melihat perlakuan wakil rakyat yang seolah-olah tidak mempedulikan kehendak rakyat. Wakil rakyat membelakangkan aspirasi pengundi dan mendahulukan kepentingan politik atau parti masing-masing. Tambah menyakitkan hati wakil rakyat, hati wakil rakyat yang dipilih membuat keputusan untuk menompak parti. Tindakan ini bertentangan dengan sokongan yang diperolehi oleh wakil rakyat tersebut dalam pilihan raya yang terdahulu. Rata-rata rakyat melihat tindakan wakil rakyat yang melompat parti bukan kerana perjuangan untuk rakyat, tapi bertujuan mendapat habuan berupa jawatan yang pastinya akan mengembungkan poket mereka. Rakyat sedar itu. Rakyat juga kecewa dengan sikap sesetengah wakil rakyat yang seringkali tidak hadir persidangan dewan. Sekiranya mereka tidak hadir, bagaimana mereka hendak membawa suara dan aspirasi rakyat untuk didengari di platform yang lebih besar demi kebaikan negara? Hadir persidangan adalah tugas penting wakil rakyat. Sekiranya mereka sering tidak hadir tanpa sebab, bagaimanakah elau yang mereka terima sebagai wakil rakyat? Tepuk dada, tanya akal. Jangan ditanya selera, kerana selera bernafsu. Saya amat berharap video ini dapat memberi manfaat dan usaha kita mendapatkan wakil rakyat yang benar-benar berjuang untuk kepentingan rakyat yang diwakili, bukannya kepentingan pribadinya semata-mata. Sekiranya kita, rakyat biasa, sedar dan tahu tanggungjawab sebenar wakil rakyat, dan kita semua bertindak menolak wakil rakyat yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang hakiki, maka diyakini tidak ada wakil rakyat yang berani, wakil rakyat yang kita pilih berani mendahulukan kepentingan pribadi daripada kepentingan rakyat yang diwakilinya. Sekian. Jutaan terima kasih kerana sudi mengikutinya hingga akhir. Saya amat berharap kawan-kawan dapat terus menyokong channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like dan komen. Jumpa lagi di lain video. Bye-bye. Assalamualaikum.